Mau turun gunung? Iya, ntar. Lagi beres-beres. Bakal kangen banget sama view ini. Sepatu kamu udah bersih lagi ya? Persiapan mau turun gunung. Katanya harus kenceng. Kalau kenceng bahaya. Soalnya mau turun. Lagi siap-siap. Ingat ya, yang mau naik gunung, pas turun, mesti dibawa semua sampahnya. Jangan nyampah. Biar kalau orang lain mau kesini lagi, nggak ada tuh sampah-sampah di sini. Jadi alamnya tetap bersih, dia juga bisa menikmati pemandangan di sini tanpa sampah dari kita, dari orang sebelumnya. Gitu. Nah, kita berharap semuanya jangan nyampah ya, dibawa pulang lagi sampahnya, dibawa turun maksudnya, dibawa pulang ke rumah sih enggak, pas turun pas sampai di base camp baru dibuang sampahnya. Oke, okay? Nah, ini sampah kita semuanya kita bawa pulang, sedikit kita bawa turun, nggak ditinggal di sini, jadi bersih semuanya, bersih, nggak ada sampah. Kita mau turun. See you. See you. Tuh, yang itu udah jalan. Yang lain masih ada berapa orang di situ. Kita duluan. Dah. Ini nggak licin kan? Nggak. Oh, amanat khusus sepatunya. Gigit. Apa? Karena antara pohon dengan pohon akarnya bersatu. Tuh, wow. Lihat tuh, bersatu semua kan? Dari sampai atas ke bawah. Iya. Nah, ini nih yang apa? Yang bikin tanah nggak longsor. Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Tuh. Ini buat mencegah longsor tuh. Akar-akar pohon. Coba bayangin kalau pohon-pohon ini nggak ada. Oh, bagus banget. Apa yang mau dilihat kalau pohon-pohon nggak ada? Bahaya juga, bisa longsor. Oke, turun dulu ya. Kita mau turun. Tuh, turunnya parah banget. Oke. Mantap. Semangat. Ini mesti agak tunduk begini loh. Oke, turun. Oke, terus, turun terus. Sebelah situ ada enak gak? Aku videoin. Sebelah sini turunnya. Sebelah sini. Hah? Aja gile. Ih, bener deh. Enggak.
Oke. Sampai tempat duduk deh. Oh, bisa enggak? Bisa. Gampang. Capek. Sudah sampai mana? Nggak tahu. Ya deh. Masih panjang? Iya. Masih panjang perjalanan. Pos 4 aja belum sampai. Iya, aku makan sesuatu dulu ya. Istirahat dulu. Masih panjang. Mau makan cepat? Gak takut kepleset ya. Sentuh atas itu. Aku mau sensor orang turun nih. Iya. Takut jatuh ya. Kalau aku takut kepleset. Haus, ini aja pakai air. Dan gue gak nyangka kemarin gue pesan air ke atas ya. Airnya dahsyat. சிரிச்சாலவளின் பெருமாளின் பொலிவானு Masih panjang banget perjalanan. Aku lapar banget lagi. Sama. Gak nyangka kita udah sampai ke pos 2. Padahal tadi turun kayaknya kok cepet banget gitu. Ya sombong dulu ya. Oke. Sekarang kita mau minum dulu, istirahat dulu di warung di bawah. Soalnya ada dehidrasi nih. Oke. Yuk, kita beli minum dulu yuk. Balik kan teman gue dibalik ini. Minum. Kita istirahat dulu ya di sini sambil makan pisang. Di mana nih? Di pos 2, warung dekat pos 2. Makan pisang. Pisang. Ada jeruk. Oh iya.
apa sih? Ada pisang, ada jeruk, ada lagi. Aduh, sorry. Tuh, juga sedikit juga semangka. Bawa sejum ya, semangka. Eh, ini dia semangkanya. Ini. Mas mau bayar. Mas, bayar mas. Ya. Pisang 3. Pisang 3 3.000. Pisang 3. Aku yang gede 1. 8. Arem-arem 1. 8. 3 sama 8 jadi 12 semua. Tisu 1. 12 17. Ya. Indomie berapa, Pak? Indomie 6.000. Oh, 6.000. Oke. Okay. Next ya, Pak. Okay. Murah meriah. Oke. Okay. Ada koin. Oke, okay, ya. Makasih banyak ya, Mas ya. Sama-sama. Ini warung di pos 2. Ini dari warung deket pos 2. Kita mau turun lagi. Treknya lumayan enak. Yuk ikut yuk, mau lihat gak? Lihat view-nya. View-nya keren ya. Yuk kita turun. Yes. Dari duit kan, akan menanya dong, emang duit segini? Silakan mas.
Mas ya duluan. Yes. Di belakang ada lagi. Wow, kebut. Pakai turbo. Aduh, aku takut. Tapi emang bisa jadi gitu sih. Aku dulu di sana gitu. Masa? Tapi karena sekarang sama aku dia gitu. Iya. Aku takut. Bahaya tapi sayang. Iya. Masih kan rame, masa iya kamu trek nggak ada orang? Iya. Masih tadi gini-gini lah. Iya, agak ngangkang ya. Iya. Jadinya. Udah kita gitu, begini nih. Yes. Ini. Yes, tuh kakinya agak ngangkang. Iya. Ada yang turun, ada yang naik. Semangat mbak. Waduh, sampai bawa Mario Bros. Bukan Mario, oh bukan, Mario. Luigi apa? Luigi. Luigi. Oh iya Luigi. Iya. Semangat, aduh, mbak. Itu yang paling berat Luiginya itu. Tuh, jadi, mari mas, semangat. Untut untut. Stop. Yes. Hey. Udah mau sampai. Sayur aja. Banyak yang pakai kan, belum kan? Bahaya kan? Enggak, pelan-pelan banget. Come on.
Semangat mas. Semangat. Sepi mas di atas, enak. Sepi ya. Sepi. Mantap lah. Enak. Bebas pasang tenda dimanapun. Oke mas, siap. Ayo. Semangat mas. Bahaya juga ini. Yes. Aduh. Aduh. Ketinggalan ya temennya. Aduh. Iya, harusnya bawa kosong. Apa? Bawanya kosong ya. Oh gitu. Ini berapa sih yang gede? 8.000 ya? Bu. Enggak tahu, lupa. Masih ada 5 liter lagi. Kalau kayak gitu. Habisin dulu. Ampun deh. Ya, Mas. Ya, Mas. Ya, Mbak. Ya, semangat. Ya. Itu kalau enggak apa? Oh, kita bawa segitu aja. Yes. Coba kalau telepon saya tadi. Kamu punya nomornya sih? Enggak ada seninya dong. Bagus. Ya mendolo, mendolo, mendolo. Ojek. Mari mas. Ya, mari. Terima kasih. Ini kita. Ya. Ini gojek ini tarifnya. Okay. Tuh tarifnya. Yes. Ini nggak ada tuh gendong. Oh. Ada. Khusus buat kamu. Oh khusus buat saya ya. Iya mas. Yuk. Lah si masnya tadi tuh. Tuh, si masnya tuh. Dia udah terbang ya. Kok lebih cepet sih? Aduh. Ada yang lari. Yes. Tadi kamu gak bawa introduction tuh di pos satu? Enggak. Apa? Oh udah. Iya. Stop dulu. Sayang. Stop dulu. Ayo semangat, Mas. Ini saya bukan kalah loh sama dia, iya, saya videoin. Oh, okay. Iya. Ketahuan dong. Udah, ketahuan. Kenapa suruh videoin? Wah, ini anak pramuka nih kayaknya. Kecil, masih muda. Semangat mas. Semangat mas. Masih pos 1. Mari mas, ayo, banget mas, banget lah, banget, enak di atas kosong. Mas, saya duluan ya. Yes. Ya, kasih mas. Yes. Yes.
pakai turbo kayaknya ini. Wah, gila Captain America. Bukan Captain America. Tuh, lihat jalannya cepet banget. Aduh. Aku juga bisa kayak manusia tuh. Bawahnya berat kali. Oh iya. Sama yang itu kan Captain America. Iya, aku mau beli lonceng. 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 Ini oleh-oleh. Oleh-oleh buat. Ini lucu. Ya. Itu tinggal satu habis. Ini berapa? 30. Ada yang lebih kecil kan 15 ya? Habis ya? Habis ya. Oleh. Itu ini ibu yang jualnya. Tuh ditutup tuh. Jadi mungkin artis mereka. Oke, ambil yang besar. Yang sedang. Yang sedang itu 10. Ini aja. Buat pintu kantor. Oh, keluar. Kirain masih Loki. Oh, buku gedean. Ini buat kambing kayaknya. Yang itu yang kecil lebih kecil itu 215. Aku mau ini. Oke, matiin dulu. Oke. Jadi terkenal Bu nanti, Bu. Berapa Bu? Jadi 2. 220. 220. Tuh. Pokoknya pas naik ada Ibu ya, ini nah. Belanja ya di sini ya. Ya ini 20.000. Satunya 10.000. Tuh, satu 10.000. Murah nih, meriah. Karena kalau dibawa naik gunung enggak akan hilang karena iya, bunyi. Karena bunyi jadi tidak. Ya, oke. Okay. Nah, tuh. Makasih Bu. Iya. Beneran nih. Saya terima nanti chattingnya. Sampai mas. Masa? Salah jalan enggak? Salah jalan enggak? Lewatnya lewat sini betul? Benar. Oke. Okay. Oh, okay. Kita nggak usah gas kem lagi deh, langsung aja deh ke rumah. Oh, oke. Okay. Kita udah sampai. Udah lagi. Okay. Akhirnya kita sampai juga dari atas turun ke bawah. Dengan selamat, terima kasih Tuhan kita udah sampai di base camp. Sekarang kita mau menuju ke rumah Mas P. Nanti kita kenalin ya. Nah, itu kita bisa istirahat di situ dulu sebelum kita nanti pulang. Oke, okay. Dadah. Tonton terus ya yang lainnya ya. Oke. Oke. Kalau yang kalau yang mau ke perahu, kontak Masti. Oke. Okay. Ya.
Mas siapa? Irfan. Mas Firman. Irfan. Irfan. Irfan Hakim. Cari Mas Irfan, oke? Say hi dong. Oh. Nih, nih. Oh ya, paling ganteng pokoknya. Ngosong. Banyakkan okay. Hidup di gunung. Kita santai dulu ya. Kuncinya. Belum pulang, kita makan dulu nasi goreng. Lokasinya di seberang Indomaret Gunung Prau. Dekat base campnya Patok Banteng. Nasi goreng Pemalang. Pergi ke gunung mana? Okay.